Waktunya makan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Nasi Goreng Losan. Seperti apa? Kita akan lihat jam. Oplos karena nasi goreng biasa ya, Om. Kan enggak enak mau. Habis ngomong. Iya. Ngomong main ngomong mari ya. Iya. Kayaknya kopi sama orang lain. Kopi, jadi apa-apa gak dibawa. Karena bapaknya jarang nongol sih. Ini soalnya bisa. Oh. Nunggu rumah gue. Nunggu rumah saya ini. Paling kur raja-raja. Si Anto saya ini, di si Anto. Ya, di sampean ke siapa ya? Rohman iya. Rohman kesita, itu Kamprit. Oh, Kamprit bukan kono. Iya, bukan dia. Hari Santo kan selamat. Iya. Tergantung pesenan ya, Mbak. Kadang udah sini punya kongon turun. Kalau kuat, mau udah sini. Yeah.
saya sudah dapatkan, kalau saya ini nasi oplos mas. Oh, jadi oplos itu nasi goreng campur dengan mie mas. Oh, mantap. Ada usus, ini usus sama namanya mas ya. Ada kol juga. Wow, makan dulu, makan dulu. Jadi ini salah satu anak dari Pak Slamet ya mas ya, yang jualan di dekat alun-alun sebelah timurnya. Kalau ini apa, nasi goreng mas? Nasi goreng biasa ya. Makan dulu. Tripod ya susah. Sama dengan yang di bapaknya, ciri khasnya itu ada usus digoreng. Tapi untuk urusan masak lebih cepat sini mas. Lo keterbang. Nilainya 85. Kalau bapaknya sangat 90. Tapi tetap enak. Nantikan perjalanan bulan saya, tetap like, comment, subscribe dan ditebang di sampai. Cuma kalau yang ini agak ini, mas. Masaknya agak teles-teles gitu ya, mas ya. Agak nyemek-nyemek gitu ya. Nyemeknya lebih banyak sini. Ini belum habis. Nasi goreng berapa nilai, mas? 80 ya.
nasi goreng 80. Dan juga nih, tadi berapa sih? 85 atau 95, yang penting enak semuanya. Pamit dulu ya, pamit dulu. Salam enak-enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.